イチェノdi acara Nostalgia, Nostalgia Ceria tentunya di e-channel Warna-Warni Bandung. Kembali saya ke tempat yang sejuk dan menyenangkan ini yaitu Otutu Kopi ya, yang terletak di Jalan Kerkop 72 Lewi Gajah Cimahi. Sekarang saya mau ajak ngobrol lagi nih, penasaran masih ada yang perlu dibicarakan tentang Otutu ini ya. Kita panggil kembali Pak Rizal. Aduh, Pak Rizal Isnandan ya. Selamat malam. Aduh Pak, terima kasih nih saya udah datang lagi ke sini. Minggu lalu sudah syuting di sini, terasa nyaman ya udah kesini lagi deh. Karena artis-artis di sini memang suaranya asik-asik banget ya. Alhamdulillah memang artis-artis betul, itu mah sudah jadi semua jadi gitu. Terus saya mau ini nih, masih penasaran dengan Otutu ini ya. Dari Car Wash ke sini, nah gimana ceritain lagi? Awal pembukaan kita itu dimulai dengan Car Wash Day. Ya. Selang 6 bulan kita coba membangun untuk Otutu Coffee and Pizza. Oh, jadi baru 6 bulan Car Wash tuh udah langsung jadi, dulu, di belakangnya? Jadi dulu Car Wash. Jadi untuk saat ini Otutu kemarin tanggal 1 Desember itu kita ulang tahunnya ketiga. Wow, udah 3 tahun ya? 3 tahun, baru 3 tahun deh. Iya, iya, iya. Jadi pada saat awal Otutu konsepnya memang sudah ada outdoor dan hanya kondisinya belum seperti ini deh. Oh, jadi pada saat bulan Juli, pada saat PPKM darurat itu, iya, betul. Kita mencoba memanfaatkan momen pada saat itu kita tutup satu bulan, kita lakukan inovasi deh. Jadi alhamdulillah jadinya seperti ini. Mudah-mudahan juga bisa membuat tamu lebih nyaman ya deh. Betul. Tetap kita dibatasi untuk saat ini mungkin masih betul, betul. Ada... Pertama memang dibatasi untuk kedatangan dari sisi customer itu sendiri. Iya. Yang kedua untuk prosesnya memang lebih diperkuat. Diperketat ya, karena kita juga pemirsa, kita masuk ke sini juga ada tes suhu, betul. Ada pokoknya ketat sekali. Jadi kita bebas dari masker ini pada saat pegang mic aja. Kalau sudah pegang mic ya kita kembali betul, bermasker kita ya, masker. Betul. Betul, betul. Nah sekarang ada ini promo yang baru nggak nih buat bulan Februari ini? Ya di bulan Februari, Januari dan Februari kita ada beberapa varian menu yang khusus kita berikan diskon sebesar 10%. 10% ya? Untuk periode Januari sampai dengan Februari. Februari ya. Itu dimulai dari makanan pembuka, makanan ringan atau light meal, makanan utama hingga makanan penutup. Atau berarti dessert. semua yang order makanan, oke. Okay. Baik itu untuk minumannya pun kita ada promo, baik itu minuman panas ataupun dingin teh. Sama aja ya, itu kalau harga panas dengan dingin sebenarnya sama apa beda sih? Variannya memang berbeda. Berbeda jadi ya? Tergantung dengan kategori dari minuman itu sendiri teh. Itu dia untuk yang minuman panas, ada base yang memang dari milk atau dari coffee. Untuk minuman dingin juga kita sediakan. Nah ini selama sudah pembebasan masa PPKM ya, maksudnya sedikit longgar kan sekarang ya. Betul, betul. Gimana pengunjung? Ya memang banyak, alhamdulillah ya. Alhamdulillah deh, setelah perbaikan dari sisi kondisi pandemi saat ini, memang alhamdulillah imbasnya juga cukup terasa buat waktu itu. Semakin banyak memang customer yang datang untuk bisa menikmati di waktu itu Coffee and Pizza di sini. Memang alhamdulillah, mudah-mudahan sih harapan saya pandemi ini cepat selesai ya. Amin, betul. Karena udah kesel banget ya. Kita sangat merasakan efeknya gitu. Dampaknya ya. Betul. Apalagi musisi kayak saya mau tuh hese. Sama, job. Sama. Ngara rese, makanya udah kesel banget. Iya, dengan acara ini saya ingin mengucapkan terima kasih juga teh. Sama-sama. Buat e-channel, ya. Juga kita ada beberapa juga partner yang support kita. Di antaranya dari Gudang Herat Signatur, dari Riket Clothing. Gitu dan ya. Juga dari Vape It's Paper. Gitu ya. Karena memang It's Paper juga kita berlokasi tempat yang sama. Di Jalan Kerkop nomor 72. Lokasinya sama. Di depan teh. Oh di iya. Bersatu satu dengan area, gitu ya. Coffee Bar dan Car Wash. Gitu. Oh
Jadi ini kopi barnya ada di depan? Ada di depan. Oh, ada jadi depan. Beda lokasi ya kalau ini mah ininya? Jadi tampak depan, pinggir jalan itu langsung kopi bar. Kopi, ya betul. Betul. Tadi saya lihat samping kopi. Samping kopi bar itu ada vape, it's paper. Yep. Dan di situ ada area untuk karus. Nah, dari situ masuk. Masuk, ini masuk ke sini. Oke, okay. Ya. Jadi waktu itu ini benar-benar asiklahnya segala ayah. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Dan di area garden ini kita tidak hanya menyediakan tempat untuk outdoor deh. Tapi kita juga menyediakan tempat indoor dan ada fasilitas tambahan dari kita yaitu karaoke. Karaoke, untuk meeting juga ada? Betul, ada ya. Ada, tentunya, tentunya ada. Nah, karaoke itu gimana caranya orang bisa ke karaoke? Oke, bagi tamu dengan minimal billing 500 itu berhak mendapatkan karaoke, free karaoke selama 3 jam. 3 jam, wah lumayan atuh. Lumayan, lumayan. Jadi bisa dimanfaatkan lah. Bagi keserak ya temannya, 3 jam atuh. Iya, ya, lumayan atuh. Sambil mengasah kemampuan sama hobi mungkin. Iya, betul. Tentunya dengan menikmati aneka macam makanan dan minuman di kita. Iya, tentunya. Tuh ibu-ibu yang ada di rumah ya, jadi kalau kita minimal order 500 ribu, jadi berhak mengisi ruang karaoke yang begitu nyaman dan enak selama 3 jam. Sok, bugi serak, sama nyanyi, veteran. Gantian, jadi bisa 5 orang. Itu ruangannya untuk berapa orang? Itu maksimal sebetulya ruangan kita saat ini masih punya satu. Untuk berapa untuk orang? Kapasitas itu maksimal 8. 8, tentunya tapi untuk... dengan postur yang berbeda mungkin ya. Alas ya ini. Eta kalau bapak postur ngariri kardio merenan ayo nusa gede kiyo mah merenan cukupnya sebenarnya ada badak. Ini Kang Rija ulah gitu. Ulah gitunya. Ini asa disapirakan gendut teh. Jadi kalau buat yang gendut mah cukup 5 orang. Tapi untuk yang langsing 8 orang nah, begitu bisa, kan ya. 8 bisa. Hei Bu Ana mah balad herang ke 5 orang. 5 orang. Oke deh ini Pak Rijal bewara buat pemirsa yang ada di rumah supaya datang ke sini. Diajakin aja nih. Oke, bagi teman-teman semua, baik itu yang berada di lingkungan Cimahi, Bandung dan sekitarnya, kita tunggu di Ototo Coffee and Kitchen, Jalan Kirkong No. 72, Lewi Gajah, Cimahi Selatan. Mudah-mudahan Ototo Coffee and Kitchen ini menjadi tempat terbaik untuk menikmati momen santap makan dan minumnya sambil menikmati suasana area di sini. Sama-sama. Saya sudah merepotkan dua kali datang ke sini minggu lalu dan sekarang karena saya juga betah ke sini. Amin. Mudah-mudahan. Di angkos kasuping. Iya, terima kasih kalau gitu sama-sama. Nanti saya mau menampilkan 5 artis lagi siap, malam ini. Iya. Hatur nuhun. Ya, sami-sami. E-Channel.